Halo buat sahabat semua, sehat selalu ya. Nah, sambil mengabadikan dan mengorek-ngorek progres, ini kereta api melintasi depo Jatinegara, dan saya perhatikan hampir setiap masih di situ melihat depo Jatinegara yang sedang dibongkar. Mungkin mereka pernah masuk dalam perawatan di depo Jatinegara, mengenanglah. Dan juga kalau dipikir-pikir memang yang kepulungan itu ya di stasiun Jatinegara. Karena dari stasiun Manggarai, stasiun Pasar Senen, itu kedua-duanya memiliki double-double track. Dan akhirnya dipusatkan di stasiun Jatinegara. Ini pasti semakin sibuk, dan pengaturan wesel-nya nih, sistemnya, semua ada di Jatinegara. Tempat saya berdiri ini, nah seperti ibu-ibu itu melintas, ini banyak warga sini yang lewat atau menyeberangi jalur tersebut. Nah ini dia, truk sudah pada bermunculan ya dari pintu belakang stasiun Jatinegara. Saya tetap memantau terus progres pembongkaran depo Jatinegara. Dan saya ulangi lagi, nah ini kan banyak warga sering menyeberangi perlintasan jalur ini yang cukup padat. Nah ini rencananya akan dibuat JPO. Ya saya ada beberapa yang ketinggalan momen ya, seperti Juntabel kemarin itu sudah diangkat oleh truk kren ya, dan JPO sudah dipotong sebagian. Nah di sini, nah ini ada lagi melintas kereta api dari arah stasiun Manggarai. Ya selain di sini progres pembuatan atau upgrade jalur DTT, ternyata tiang-tiang LA-nya itu juga semua bakal di ya, rame, copot. Banyak sih. Kita lihat ya. Sudah semakin pagi, progres semakin dikebut. Nah ini juga kemarin pom pengisian bahan bakar sudah diangkut oleh truk BBM. Nah saya dapat sentilan sedikit di sini, bila disimak ya. Ini dari mana? Wartawan bukan? Bukan. Oh bukan. Oh iya. Ya wajar-wajar saja sih ya. Dulu juga ya gak lama waktu itu saya lagi mengorek tentang depo Jatinegara. Di sini nih, tepat di sini nih, masih ada pos pengawas dan sekarang sudah rata. Ini dulunya memang membatasi ya, tidak bisa semua bisa masuk ke depo Jatinegara, apalagi saat ini sedang ada progres. Nah
dari Manggarai stasiun Pasar Senen itu terus kesibukan dari dua percabang ini, pokoknya sibuk lah, sibuk sekali di sini. Nggak kebayang juga kalau semua sudah pada rampung. Yang pastinya Jatinegara lah yang menjadi tombak pintu utamanya. Yuk kita sedikit bergeser ke depo yang baru, yaitu depo JPN. Nah ini dia penampakannya, jalur double-double track, dan itu ada progres penambahan track kelima penghubung depo yang baru Cipinang atau JPN ke stasiun Jatinegara. Mohon maaf ya sedikit berisik karena di pinggir jalan. Untuk lokomotif semua sudah full dipindahkan di depo yang baru ini. Ya, mengenang depo Jatinegara, mungkin saya akan merilis atau mengabadikan depo yang baru ini. Okelah, tonton videonya hingga selesai. Salam enjoy buat sahabat semua.